daripada 7 peserta ini, siapa yang akan berjaya ke konsert minggu ke-6? Baik, sudahkah anda semua bersedia? 4 peserta yang berjaya ke minggu hadapan adalah... Adakah Dinda, Nana, Kowachi, Haikal, Amira, Ija atau Yashwin? Itu dia! Tahniah Haikal, tahniah Nana, tahniah Ija dan tahniah Adinda. Baik, Kowachi, Amira dan Yashwin. Sudahkah anda bertiga bersedia untuk menerima kenyataan ini? Baik. Yang terselamat untuk ke konsert minggu ke-6 adalah... Yang akan terselamat adalah... Yashwin! So, maafkan kami, minggu ini kita ada 2 penyingkiran, Kowachi dan Amira. Baik, Kowachi dan Amira, perjalanan anda tamat di minggu ini. Maafkan kami. Tapi Kowachi nampaknya sedihlah. Aida J. Kowachi sedih ke? Kowachi nak cakap apa-apa ke? Cakap thank you kepada Aida J dengan konsultan. Alright. Okay. Amira nak abang apa-apa ke? Tak mau sedih tau. Tak apa. Cik timur punya tak kan? Kowachi, relax Kowachi. Jangan sedih-sedih. Kowachi. Sebab kita ada kejutan malam ni. Yashwin. Apa dia? Yashwin yang... Kita nak jemput balik 5 peserta yang dah pernah terkeluar. Oh. Malam ni juri akan memilih. Memilih balik 2 daripada 5 peserta yang pernah terkeluar ni. Wow, juri padan muka. So guys, sekarang ni kita nak recap balik 5 persembahan terakhir, 5 peserta yang pernah disingkirkan. Aku pada mimpi, betul-betul macam mimpi. Selalu kena buli sebab guru kita miskin. Your hands clap. Said I can make your hands clap. Yeah, itu dia 5 persembahan terakhir daripada 5 peserta yang tersingkir sebelum ini. Kita ada Amira, kita ada Kowachi, kita ada Caspian, kita ada VC dan juga Group 17. Baik. So saya akan serahkan kepada juri-juri kita siapakah yang akan diserap semula ke dalam konsert ceria Megastar minggu ke-6. Baik. Pilih terus ke tak? Okay. Pilih terus Abang Zizan. Tapi siapakah pilihan hati Abang Zizan? Semua satu saja Abang Zizan. Silakan. Okey, saya pilih VC. VC! Tahniah VC! Abang Zizan telah memilih VC untuk kembali beraksi di minggu ke-6 ceria Megastar. Terima kasih sangat-sangat Abang Zizan sebab pilih kumpulan saya VC untuk berikan peluang kedua kepada kami. Saya sangat berbesar hati. Cuma saya dan juga tim saya, kita ada 4 orang dan salah seorang daripada kami daripada JB. So untuk dapatkan komitmen, lepas tu lagi 2 orang, diorang akan ambil SPM tahun ni. And saya pun ada komitmen lain. Bila Abang Zizan bagi kita orang peluang kedua, saya kena bagi tahu yang saya sangat berbesar hati tapi kita orang tak boleh nak buat untuk peluang kedua ni. Alright. Saya doa yang terbaik untuk awak punya kumpulan, iaitu VC. Tak apa, jangan risau. Mungkin you, bukan hari ini, hari lain. Mungkin rezeki itu akan sampai, insyaAllah. Jangan awak usaha. Wow, satu keputusan yang tak disangka daripada VC. Mereka tak boleh nak komit. Betul. Bermakna masih ada lagi peluang kepada 4 lagi peserta yang lain. Bill, boleh tak bagi ruang ke Ernie dulu? Biar aku fikir dulu. Okey, siapa? Okey, baik. Ernie, siapa
pula yang menjadi pilihan hati Ernie? Okay, the reason kenapa saya akan memilih serta seterusnya ni kerana saya nampak masih banyak lagi benda dia tak tunjuk pada kami. Jadi saya nak sangat tengok Kuaci. Kuaci! Alhamdulillah. Yeay. Oh, Allah. Kuaci jangan. Allah. Kuaci. Okey, okey, okey. Kuaci. Okey, kasi tolong. Kuaci. Kita keluar menangis. Masuk pun menangis. Mana ni Kuaci? Duduk tengah-tengah lah. Ah, duduk tengah-tengah. Alah, alah, alah. Okay. Maknanya dia nak peluang tu. Yes. Dia nak, dia nak, dia nak. Okey, you got it, Kuaci. You're in. Terima kasih. Oh. Baik. Aduh. Kuaci. Okey, cantik. Kuaci masuk. Tinggal Caspian. Tinggal grup 17 dan juga Amira yang akan menjadi pilihan Abang Zizan. Alright. Siapa dia tu Abang Zizan? Choose wisely, my brother. Minta maaf kepada yang lain. Saya secara jujurnya, saya betul-betul nak grup 17 berjuang. Yeay! Grup 17! Wow! Kita akan dapat tengok balik persembahan drama. Ya. Ah, daripada grup 17. So, congratulations, tahniah kita ucapkan Kuaci, Group 17, Amira. Bye-bye, Amira. Ada rezeki kita jumpa lagi. Caspian, teruskan meng-skipping, teruskan melompat. Sehat. Dan sehat. VC, do what you do best. Kita jumpa lagi, insyaAllah. Melangkah bersama.